sudah menjadi satu kebiasaan bagi Aiman. Cuti hujung minggu merupakan masa yang terbaik untuknya bersantai dan melakukan segala perkara yang dimahukannya. Lahir daripada keluarga yang dilimpahi kemewahan harta benda dan wang ringgit, telah menjadikan dia manja serta malas. Segala kerja di rumah akan dibantu oleh orang gaji. Pada tengah hari itu, sedang Aiman duduk bersantai, muncul postman menyampaikan sepucuk surat yang akan merubah kehidupannya. Assalamualaikum. Ada sesiapa yang bernama Aiman Faizullah bin Khair Ghazali di rumah ini? Ada. Saya lah orangnya. Surat apa ini? Surat daripada Jabatan Latihan Khidmat Negara. Ini bermakna adik terpilih untuk menyertai program latihan khidmat negara. Abang buang saja surat ini. Saya tak boleh nak langsung. Buat apa bersusah payah sertai program macam ini? Ayah saya banyak duit. Apa yang saya nak, semua boleh dapat. Buang masa dan tenaga saja program macam ini. Untuk orang susah, bolehlah. Maklumlah dapat makan 6 kali sehari. Tempat tidur dan pakaian semua diberikan. Saya dapat RM50 lagi. Tak baik cakap macam tu. Banyak faedahnya program seperti itu. Cuba jangan fikir tentang duit dan makan minum itu. Cuba fikir tentang kemahiran dan pengalaman yang akan diperoleh oleh adik nanti. Abang ini banyak cakap pula. Macamlah abang pernah setai program itu. Memanglah abang tak pernah setai program itu. Tapi kesan daripadanya dah banyak abang nampak. Tak fahamlah saya abang. Abang, remaja yang dah menyertai program ini apabila tamat latihan, banyak kesan positif yang wujud dalam diri mereka. Tahu tak, anak jiran abang dulu pemalas. Kalau balik rumah cuma tahu tidur dan makan saja. Tapi selepas tamat program itu, abang tengok dia dah mula rajin bantu keluarganya dan baru nampak rasa hormat kepada orang tua. Hasil yang paling dekat dengan diri abang ialah adik abang sendiri. Banyak perubahan positif dalam diri dia. Memang bagus program itu. Apa sajalah, doakanlah. Mana tahu terbuka hati saya sertainya kelak. Pulang adik, tak ada siapa yang akan rugi jika adik tidak menyertai program ini kecuali diri adik sendiri. Fikirkanlah yang baik-baik ya. Terima kasih. Patutkah aku simpan surat ini atau aku buang saja? Kalau aku buang, nanti ada orang lain jumpa pula. Baik aku bakar aje. Tak ada kesan nanti. Baik aku simpan dulu. Cukup masa kalau aku tak berminat. Baru aku bakar. Nak Aiman, mari makan. Nek dah siapkan makanan kegemaran Aiman. Ayam masak asam pedas. Hey, jangan panggil saya Nak Aiman. Saya tu bukannya anak Nek Sina. Nek Sina tu cuma orang gaji di rumah ini. Faham? Saya belum lapar. Belum nak makan lagi. Saya nak tunggu Kak Dabnia balik. Saya nak makan dengan dia. Nenek sedar siapa diri nenek dalam rumah ini. Tadi, Dabnia ada telefon beritahu yang dia tak balik makan tengah hari. Dia banyak tugasan di universiti. Malam baru dia pulang. Datin juga sibuk. Malam baru dia pulang. Kak Dabnia tak balik. Mami pun sama. Semua orang dalam rumah ini sibuk saja. Macamlah esok nak kiamat. Tak baik cakap begitu. Mereka pastinya ada urusan penting. Sudahlah. Nek Sina boleh keluar dari bilik saya ini. Okay, kalau saya lapar, saya pergi makan. Tak perlu sentiasa nak aturkan perkara yang saya perlu buat. Saya bukannya budak kecil lagi. Aiman terjaga daripada mimpinya. Barulah dia menyedari bahawa dia telah tidur hingga pagi dan sudah terlewat
untuk mengikuti kelas tambahan dalam talian. Aiman bersiap dengan segera membuka laptop dan mengikuti kelas tambahan oleh Cikgu Dahari. Maaf cikgu, saya terlajak tidur tadi. Aiman, mimpi apalah kan sampai bangun lambat ni. Sebelum cikgu akhiri kelas kita pada hari ini, ada beberapa perkara penting yang cikgu nak sampaikan mengenai program PAKN. Kamu semua tahu tak program PAKN ni apa sebenarnya? Tahu cikgu, PAKN ni seronok kan cikgu? Ya, betul tu Nora. Untuk pengetahuan kamu semua, program latihan khidmat negara atau PLKN yang dilaksanakan di negara kita adalah gabungan di antara latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta, kasih dan sayang akan negara. Latihan tentera? Mesti kena dera teruk kan cikgu? Takutnya. Haish kamu ni, mana ada kena dera? Jangan dengar khabar angin saja. Semua aktiviti yang dilaksanakan dalam PLKN ni banyak mendatangkan manfaat tau. Antaranya, bertindak sebagai satu mekanisme pembentukan disiplin diri remaja macam kamu semua. Baik cikgu, terima kasih. Rasa semangat pula nak menyertai PLKN nanti. Bagus, semangat macam inilah yang cikgu nak dengar. Nanti kamu boleh semak sama ada nama kamu terpilih atau tidak dalam kumpulan kelas kita. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanya cikgu. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih semua. Aiman, dah lihat belum ada perkara menarik yang cikgu kongsi dalam kumpulan kelas kita? Apa yang menarik sangat? Ada berita tentang aku keluar kat surat khabar ke? Bukanlah, kau ni memang gila glamour betul. Ini tentang nama pelajar yang terpilih untuk menyertai PLKN lah yang Cikgu Dahari cakap tadi. Malaslah aku pasal itu. Baik aku sambung main PUBG. Lagi bagus. Kau ni teruklah. Langsung tak ada semangat cintakan negara sendiri. Jahanam negara kita ni kalau ramai yang berfikiran macam kau. Malu aku ada kau macam kau. Janganlah merajuk. Tak baik kau cakap macam tu kepada aku. Apa kata aku belanja kau poster dan album terbaru BTS? Nak tak? Tak payahlah kau gunakan wang kau untuk tujuan aku. Cuma ingat, dengan wang kau, kau boleh dapat semua yang kau mahukan. Okey? Kau dapat masuk camp mana? Camp? Camp Majidi. Sejak bila kem itu jadi kem latihan khidmat negara? Setahu aku, itu kem askar saja. Macam kem Pulada. Kau ni lurus bendul betul lah. Aku bergurau saja. Cepat betul kau percaya perkara yang aku cakap. Bahaya orang macam kau ni. Senang kena tipu. Kau sibuk tanya aku, kau dapat kem mana? Kem Debana Jempol. Di mana kem itu? Tak pernah dengar pun nama tempat tu. Buta sejarah betul kau ni. Jempolkan dalam kawasan Negeri Sembilan. Manalah aku tahu. Aku biasa berjalan ke luar negara. Kalau dalam Malaysia, manalah aku tahu. Tak ada apa-apa yang menarik pun. Sama saja. Pernah dengar peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tahu maknanya? Tahu. Kalau tak tahu, mengaku saja. Jangan jadi bodoh sombong pula. Kamu berdua dapat masuk kem mana? Saya terpilih untuk masuk kem Payah Indah Wetland, Hulu Langat, Selangor. Seronoknya. Dapat juga saya tengok kawasan lain. Saya akan ditempatkan di kem Debana Jempol, Negeri Sembilan. Awak pula Aiman, kem mana? Dia dapat masuk kem Majidi. Ha? Sejak bila kem itu menjadi kem untuk PLKN? Aiman, tahu tak kita dapat kem yang sama? Kem mana? Kem Majidi? Mana boleh? Aku baca senarai penempatan kem tadi. Nama Aiman tersenarai di kem Teluk Sari Mersing. Mersing? Kenapa? Kan bagus tempat itu. Kawasannya di tepi pantai, menghadap Laut Cina Selatan lagi. Sedang mereka rancak berbincang tentang PLKN,
Aiman mendengar panggilan ayahnya lalu mengakhiri sesi Google Meet bersama rakan-rakannya. Dah habis kelas tambahan hari ni, Aiman? Tak pergi mana-mana ke? Jarang kamu duduk rumah? Dah, Daddy. Saya kan memang suka duduk di rumah. Dan itu yang pelik hari ini. Biasanya malam baru sampai rumah. Kan Daddy baru selesai daripada kerja luar. Hari ni Daddy bercadang nak berehat di rumah. Tak payah nak soroklah. Daddy tahu ada sesuatu yang Aiman fikirkan. Cakaplah. Mana tahu Daddy dapat bantu? Daddy pasti dapat bantu saya kali ini. Saya yakin Daddy dapat selesaikan masalah saya. Daddy kan selalu menjadi penyelamat saya. Masalah apa? Cuba terangkan satu persatu. Ini tidak, terus yakin. Aiman fikir Daddy ada kuasa sakti yang sekali sebut terus bertukar menjadi permintaan yang dimahukan. Apa masalahnya? Sebenarnya, nama saya terpilih untuk menyertai PLKN selepas selesai SPM. Baguslah, apa pula masalahnya? Masalahnya, saya tak mahu pergi. Saya nak minta Daddy tolong dapatkan pengecualian untuk saya. Saya tak suka program macam itu. Kalau itu yang Aiman nak Daddy bantu, Daddy akan kata tidak. Daddy mahu Aiman pergi serta IPLKN itu. Banyak faedah yang akan Aiman dapat. Leceklah berbincang dengan Daddy. Semua pesan Daddy akan tentukan dan Aiman hanya kena ikut. Baik Aiman minta tolong Mami pula. Apa yang berbanding dibincangkan? Dari tadi Mami bilang, macam hangat saja. Anak awak ni, dah besar panjang pasal manja je. Cuba awak ajar dia supaya tahu berdikari. Buat malu saja kalau anak lelaki macam ni. Apa masalahnya? Amin terpilih untuk penempatan PLKN nanti. Amin minta Daddy dapatkan pengecualian. Tapi Daddy tak mau tolong. Abang, bukanlah itu masalah kecil saja. Abang boleh gunakan kedudukan dan pengaruh abang untuk dapatkan pencualian tayman ini. Abang tak sangka Aiman, sanggup abangnya kena sekian latihan. Sebab saya sayangkan Aiman lah saya nak dia terlibat dengan DLKN. Baikkan awak kita nanti. Apa yang awak merepek ni? Daripada dia terlibat dengan perkara yang tak berfaedah pada masa cuti nanti, ada baiknya dia terlibat dengan PLKN. Bukan lama pun, 3 bulan saja. Sudahlah, hari ini saya bercadang untuk berehat di rumah dengan aman tenteram. Kalau macam ni baik, saya berehat di klub golf. Kira Ghazali berlalu diikuti dengan Masnah. Masnah berasa bersalah dengan tindakannya tadi dan cuba memujuk semula hati suaminya untuk berehat sahaja di rumah bersama-samanya dan anak-anak. Eh, kalau tak silap aku, ini Shufia, murid yang sentiasa mengasingkan diri dan tidak bercampur dengan orang lain. Tapi macam mana dia boleh terpilih untuk menjadi pelatih terbaik Wirawati untuk kem gerak khas Desaru Johor? Pelik-pelik. Ini pula ada gambar Ziman, senior di sekolah aku. Setahu aku, dia ni kuat makan dan tidur. Tapi, dia pun dah berjaya menyertai PLKN. Ini mesti ada sesuatu yang istimewa semasa program dijalankan sehingga kawan-kawan aku boleh berubah. Kalau begitu, aku juga akan sertai PLKN dan buktikan aku juga mampu berdikari. Ya. Aku akan menyahut seruan berkhidmat untuk negara tercinta.